Halo, sekarang waktunya uji nyali ya teman-teman. Mungkin kalian yang dulu udah pernah nonton channel gue atau kalian subscriber lama, kalian pasti udah tahu gue sekarang balik lagi ke tempat ini ya. Kalau kalian lihat di part sebelumnya kan gue explore karena dari sekian banyak spot di tempat ini, gue nggak semuanya gue expose karena memang waktu itu waktunya terbatas ya kan. Gue juga pas kesini tuh datangnya udah malam banget waktu gue dulu sama si Aaron, Westmithis Indonesia, dan Daru Kamar Gelap. Nah sekarang ini kan segmen yang kalian suka nih, yang kalian tunggu-tunggu nih, yaitu uji nyali ya. Oke deh, langsung aja kita mulai ya teman-teman. Yuk. Jujur aja ya, waktu kemarin gua kesini nih, gua gak uji nyali. Dan di sini foto anaknya pemilik kota masih ada ya, tapi kalau gue yakin sih mereka sekeluarga ini masih hidup gitu. Cuman mungkin kita pindah ke suatu tempat, gue nggak tahu dipaksa pindah atau apa ya. Itu suara apa kayak teman-teman ya, dan jujur aja gue nggak takut kok. Coba nonton pun dua kali ya. Nonton aja. Eh kok kayak si suara kok ini ada doa makan Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzaban nar. Terus doa sesudah makan alhamdulillahilladzi at'amana wa sakawana wa ja'alana muslimin. Ini ada hadis riwayat Ibnu Sina, dan doa sesudah makan ini hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Ini ada tas ya.
lu sebenarnya tadi ibu.
pintu, ngeberakin pintu. Kira gue takut kali. Ayo, duel kita. Kira gue takut ya. Ayo duel, maju sini. Subscribe channel Ghost Explorers TV. Terus gue juga mau ngasih shout out nih untuk Anggora Putro, Buronan Setan, sama Resin Ardia. Dan kalau kalian yang punya rekomendasi tempat angker di Jabodetabek yang pengen kalian lihat dalamnya tapi kalian gak berani, langsung aja DM di @ghostexplorers_id ini ya, di pojok kanan atas, atau tulis kolom komentar. Oke, gue Brojeks, gue pamit ya teman-teman ya, dadah.